di bulan Ramadan yang juga disebut sebagai pulau suci penuh ampunan, dan bagi umat muslim harus menjalankan dengan sungguh-sungguhnya. Penyanyi Sarwenda menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita karena ia mengedepankan toleransi beragama meski tidak berpuasa. Sarwenda ikut senang menjalani kehidupan bulan puasa karena memang menghargai pekerjaannya yang muslim dan berkuasa. Kayaknya kalau aku ikut puasa agak susah ya, karena anak-anak aku masakin, kata Sarwenda. Namun bagaimana keseruannya pada saat menjelang buka puasa? Mari kita tonton video ini sampai habis. Halo teman-teman Ranting Cerita, dimanapun kalian berada, ada kabar terbaru lagi nih buat kalian semua. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yuk kita support dulu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, agar kalian tidak salah paham ya. Wanita berusia 32 tahun tersebut mengungkapkan rasa senang menjalani hidup di bulan Ramadan karena ia sangat suka berburu takjil atau makanan berbuka puasa. Biasanya sudah beli buat takjil, karena aku juga suka ikut makan saat mereka berbuka, ucap Sarwenda. Bukan karena makanannya, namun istri Ruben itu sangat merasa dan sangat nikmat menyantap makanan saat berbuka dengan orang yang berpuasa. Kalau makanan enak pas buka mereka serta karyawannya, juga enak buat buka bersama, jelasnya. Bagian Sarwenda juga menyiapkan hadiah untuk lebaran nanti kepada karyawannya yang ikut menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Aku biasanya sih beli barang anggotanya kebutuhan mereka. Mungkin ada mukena sarung atau apa, ujar Sarwenda. Mari kita contohkan selesai dari keluarga Doan De Unsu betapa baiknya ini dan selalu menghargai satu sama lain. Admin pamit dulu, bye-bye.